Inna Nabi ya'muruka an ta'tiyahu wa la ya'ba'yu. Nabi ini arah kepada kamu, Nabi perintah supaya kamu hidup saja esok. Memasuk kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub pun ya, kepada Abu Ayyub, sam'an muta' antani Rasulillah. Baik, sambil kenapa asok nama, ya sambil kenapa asok nama. Sam'an muta' antani Rasulillah. Baik, lepas itu. Falam makan al-walu zahabat Abu Ayyub dan Nabi. Lalu esok, keesokan harinya, Abu Ayyub pergilah ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu wa'idatan kanat tuqtahu dalamu. Lalu Nabi pun nak balas. Suspend dia kata, Nabi nak balas harga apa? Sebab dia tahu prinsip Nabi ni nak balas benda buat wajib, benda besar lagi. Dan Nabi pun disebut, dia bagi tazkir, dia sebut semua. Dan kanya lintur rahat dan tujuh pengimah tu. Ayat tu dia kata, kita ni tidak disebut sebagai penderma yang baik lagi. Hatta tujuh pengimah tu. Sehingga kita bagi benda yang kita kasih sekali. Kita ada 10 benih, kita bagi sekali. Tak hebat lagi. Kita ada 10 benih, tapi kita boleh bagi 10 benih. Itu bawah hebat sungguh. Dia mati kebun. Ataupun kita ada pakaian yang mana, saya sekali. Tapi disebabkan seru nak ada apa sih. Kita bagi pakaian, kita rasa nak comel sekali. Kita dipakai semua. Dan dia tak tahu sebenarnya kenapa Nabi nak balas dia. Sapa-sapa umur Nabi, Nabi sedih kehoga dia. Itu ke mana sih dia? Jadi khadam kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tunjuk besarnya balasan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia balas kami, Nabi SAW kata, kejut dia. Kalau kami ni boleh tegak dia pelik. Dia tahu orang ikut korang tegak nak kelik ke zaujah dia. Lalu pelikkan dia sama dengan balik. Dia cukup siapa dia pada Nabi. Pada Nabi ni ramah. Katanya Zaid ni Harisah. Anas bin Malik pun pada Nabi juga. Takut dia sedang berhemat juga sahabat. Ada Abu Ayyub ila baiti wa ma'am walidah. Walidah ni anggur perempuan. Dia pesan pada Nabi juga bagi dia dan aku bagi wasiat. Istausi biha khair. Aku wasiat kamu supaya kamu layan mulai dah budak ini. Layan mulai perang mulai budak ini. Ya Ayyub, fa inna lam nara minha illa khair ma damtu indana. Tak perlu tengok sepanjang dia duduk dengan aku budak ini. Oh, jauh semula. Baik, memang tak ada pisang semua. Dia perang mulai dah jenak. Okey, mungkin dia suruh lepas data, lepas portfolio nyanyi. Bahasa kita lah. Tapi dia pun kelih, wakili kotak ke cikgu zajah dia. Kalau ma'arat ha'umu ayyub, kuala iman hadiyah. Iman apa budak ni? Budak ni mana ni? Okey budak ni. Kalau lana mana anda ayah Rasulullah. Ini budak ni dengan Nabi sedang kerja. Masa pelajar banyak teh, habis tu kan. Aku pengamal kau tak tahu. Dia sebut ni budak yang Nabi bagi kat kita ni. Kalau dalam wakat Rasulullah Nabi Rasulullah. Tapi Nabi kisah kita supaya kita layan boleh budak. Ada satu pesanan. Bakal bakai fana sahmi hatta mufazi wasiyyatu Rasulullah. Lalu dia mikir tepat kat dua kali tu. Umayyah ke Abu Ayyub. Dia kata, buat kan. Sebab Nabi Sayyid suruh kita ni. Jaga rumah dia pun. Layan pun dia pun. Fikir mari. Dia pun sebut. Wallahi. Dia sebut. Wallahi dah ajidul wasiyah tu Rasulillah. Biha khairun min al-tiqaha. Aku tak nampak. Jalan yang paling baik sekali untuk kita lakukan yang terbaik kepada budak ni. Tak ada dah. Mereka kita bebas ke dia. Hamba ni paling mulia. Paling sedap sekali. Tak boleh dia bebas. Pada setakat kita dibagi baru gaya kita tadi itu kita bagi bilik yang tadi. Kalau kita bebas dia baru dia rasa semua dia baru dia rasa cukup semua. Boleh tak kita selawa faham dan muafiq semua atau apa? Mau jauhnya dia lebih tinggal gitu. Oh dah dah, aja dah dah. Kita aku rasa bebas. Ini pun pakat itu bebas dah hamba. Cukup dah hamba ni bebas pun belajar jadi khadam. Itulah sebahagian daripada kisah. Kisah terakhir. Hazim Pak Mustori Haji Abu Ayyub Ansari fi zimmihi. Itu sebahagian daripada cerita Abu Ayyub Ansari. Para bukti halaka antakif ala Pak Mustori Haji fi hamdila abla Naraita ajaban. Tetapi itu sebahagian daripada cerita. Tetapi kalau kita menyeroti lagi cerita, terutama yang dari sudut peperangan, secara kita akan setanju. Ada lagi cerita boleh. Itu masihlah cerita. Fakun Asya Abu Ayyub رضي الله عنه طول حياته عازم حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن معاوية. أبو أيوب ini kelebihannya dia umur panjang. Dia umur panjang. Nabi sepanjang masa dia hidup ni dengan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن غزوة غزاها. Dia tak pernah kontes kalah apa, tak pernah miss begitu peperangan sama dengan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Oh, hebat sungguh. Kita ingat apa cerita kita baca ni hebat. Ada lagi cerita hebat. Dua-dua dia pun pergi juga.
ada sahaja seruan perang yang diterima. Illa idza kana musyawiran an hal yukhra. Mereka ada kerja betul-betul penting ada tadi. Bahkan akhir wa zawati hina zah jahaza Muawiyah jaisan bi qiyadati lanihi yasib li fath al-Qisṭāniyyah. Baik. Jadi peperangan ini paling akhir yang diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini ialah peperangan yang yang berada di bawah pemerintahan Muawiyah. Muawiyah ini dia hidup di zaman zaman yang Abu Bakar pun dia hidup, zaman Umar pun dia hidup, zaman Sayyidina Ali pun dia hidup, zaman Usman pun dia hidup. Muawiyah pun dia panjang hidup. Semasa zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni dia hidup di Hijaz, jadi khalifah di Hijaz. Di Baghdad dia utus Muawiyah di Baghdad. Dia utus Muawiyah di Baghdad supaya jadi gubernur di Baghdad. Lalu wafat Sayyidina Umar, lantiklah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia ada keturunan yang berada dengan Sayyidina Muawiyah. Duduk tengah masa Sayyidina Uthman ni dibunuh. Sayyidina Uthman ni dibunuh, lalu naiklah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali naik ni dia terbuat arahan sekali. Masa arahan ni nak jet pembunuh ataupun nak jatuh kehubungan ni lambat sikit. Lalu Sayyidina Muawiyah ni dia sebab dia ada berada dengan Uthman, dia rasa berhati, oh Ali macam mana ni? Kau Ali ni ada komplot ataupun Sayyidina Uthman nak jadi khalifah. Itulah mula-mulanya ada pemecahan krisis yang berlaku di peperangan zaman dan peperangan sipil. Lalu dia pun istihar dan kita perang lagi. Dia pun gaya ada Sayyidina Muawiyah. Baik, zaman ini ada antara Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Muawiyah ada dia nama Yazid. Tengah jalan jalan yang terlibat. Yazid ni dia latih sebagai panglima perang. Yazid ini dilatih oleh Sayyidina Muawiyah untuk mengapalai peperangan yang pertama armada Islam pergi dengan kapal di kota Konstantinopel. Sejarah dunia, sejarah perang bermula Islam buat kapal di perang. Dan ketuanya adalah Yazid. Maka ada Abu Ayyub Az-Zaka syaikhun ta'inan fi sinni yahbu nahwa samanin fi umrihi. Dan ketua dia lebih bertampil. Pegawai tak sempat ikut tapi dia nak join juga. Sebab tua, tak ada walaupun tua tapi nak jalan juga. Walam yang na'muhu zalik min an yang sawi an yang dawiya tahta liwa Yazid wa an yang fura iba'u al-bahru wa ziyan fi sabilillah. Dan dia nak jalan juga untuk sama mengikuti tentera Islam di bawah pimpinan Yazid. Dan peperangan tersebut disebut sebagai Hizbus Sawari. Hizbus Sawari, peperangan armada disebut angkatan laut. Lakinnahu lam yamdi ghayra qalil ala manazil al-adu hatta marza Abu Ayyub al-Dhan aq'adahu an mawasilati al-qital fa ja'a Yazid liya'udahu was'alahu alaka min hajatin ya Aba Ayyub qala iqra' anni as-salamu ala junud al-muslimin wa qul lahum yusikum Abu Ayyub an tughilu fi ardi al-adu ila abdi abdi ghayr wa an tahmiluhu ma'akum wa anta dafinuhu tahta aqdamikum inda aswari Qisṭāniyyah fala fadhal anfasahu at-tahira. Ceritanya gini, Abu Ayyub itu telah berapa dia ikut peperangan itu sakit lumpuh. Dan dari sebut sakit lumpuh ini sakit yang menggambarkan seolah dia nak mati. Lalu Sayyidina Yazid dia pun ketemulah dengan Sayyidina Ayyub. Dia bertanya Abu Ayyub, dia tanya ada hajat ke, ada wasiat ke yang nak sebut kepada aku ni? Dia tahu ke Sayyidina apa ni, Abu Ayyub Al-Ansari ni dia saat dekat dengan mati lah. Dia sebut, beginilah Sayyidina Yazid. Membagi salam aku kepada seluruh tentera Islam. Assalamu ala junud muslimin. Kalau aku mati, mungkin dia titahkan, ya Abu Ayyub Al-Ansari ni bagi salam kepada seluruh tentera Islam. Yusiku Abu Ayyub antuwilu fi ardi. Dan aku wasiatkan kepada tentera Islam, sebut Abu Ayyub wasiat kepada kamu supaya kamu ni Masuk ke negara Turki ni sejauh yang mungkin. Masuklah sejauh mana paling boleh. Masuk yang mudah mengalah. Wa antah bilu rumahku. Dan kalau aku mati, aku minta supaya kamu ni bawa jasad aku sekalian dengan kamu. Jangan tinggal dengan nyala. Okey, aku mati menggali-gali juga itu. Aku cakap sih, takut mana boleh kirim bawa aku. Dan aku bercita-cita waktu Rufin letak tak apa dalam ikut indah suar di Qisṭāniyyah ini. Dan aku bercita-cita supaya kamu ni boleh tanam aku di bawah pagar kota Konstantinopel.
sebagai bukti ini dia ada masuk di kota kerabat.